Kang Sobri mah bobodoran doang, kayak anak kecil, Mak. Awalnya begitu. Tapi lama-kelamaan sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya kamu kejebak. Jatuh cinta. Saya curiga si Aceng tuh demen sama cucu, Kum. Masa? Kalau lagi nongkrong di warung kopi, ya tuh matanya sering lirik ke si cucu. Ya si cucunya juga kalau pakai baju atas sama bawah itu nggak matching. Kamu juga sering ngelirik. Kamu sudah tahu belum mau masak apa? Ya belum, atuh, Kum. Saya belum nyiapin bumbunya. Ya sudah, kamu tentukan dulu kamu mau masak apa. Habis itu kita siapkan bumbunya. Saya emang nggak gitu, atuh, Kum. Saya mau masak kalau sudah nyiapin bumbunya. Kenapa kamu ngeliatin saya begitu, atuh, Kum? Nggak apa-apa. Mau ke mana, Kang? Mau ke rumah saya dari rumah Akum, Kos. Oh, yaudah, Kang, ayo naikin, saya bantuin. Kamu dari mana? Habis ngantar penumpang. Rame, Kos? Alhamdulillah, lumayan, Kang. Alhamdulillah. Kos, kamu bisa masak? Nggak bisa, atuh, Kang. Itu kan urusan perempuan. Oh, pantesan si Engkom belum mau berangkat ya. Kos, kalau kamu ngojek itu diresletingin. Jadi penumpang kamu juga nyaman liatnya. Nanti saya rapiin, Kang. Ayo, Kang, ayo naikin. Tuh, kamu taruh di situ. Ya, ayo, Kang. Deh, hati-hati sama anaknya si Kemet. Sama bapaknya. Jago memikat hati perempuan. Iya, Mak. Insya Allah Dedeh teh bisa jaga diri. Lagian Dedeh sama Kang Sobri mah temenan aja. Biasalah, Kang Sobri mah bobodoran doang. Kayak anak kecil, Mak. Awalnya begitu. Tapi lama-kelamaan sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya kamu kejebak, jatuh cinta. Dari pujaan hatiku. Diambil, dijagain boleh. Ah, Sobri, pergi dulu. Kemana? Kamu teh harus hati-hati sama si Aceng, cu. Mama teh nggak usah takut, atuh. Mana mungkin sih cucu teh demen sama yang begituan. Lagian cucu teh cuma manfaatin Kang Aceng. Kamu lumayan, atuh, mah. Daripada kemana-mana naik ojek, bayar. Kamu teh kalau dikasih tahu jawab aja. Pokoknya kamu teh harus hati-hati sama Aceng. Iya, mamaku sayang. Ya udah, mama sholat dulu ya. Iya. Ini kuat, Kos? Kuat, Kang. Iya, hati-hati. Dah, ya, dadah. Gus, udah naik, Kang. Itu ini Kang. Kang, udah lewat, Kang. Kesana kemari membawa alamat teng-teng tapi yang ku Kang Dadang,
Mau ngopi? Tadi trio kuek-kuek ada kesini tidak? Enggak lihat. Tidak lihat. Enggak. Mana sih? Ya udah, Cuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potong utang, Kos? Iya, Kang. Gak apa-apa. Ini... Tiga serangkai pada kemana ya? Jangan-jangan di rumah Aceng lagi. Ah, tapi tidak mungkin. Nanti ketahuan dong kalau si Aceng nggak punya apa-apa. Kayak gitu. Senang saya melihat kamu jam segini sudah pulang. Biasanya jam segini Pebi juga udah pulang, Pak. Kita beli baju yuk. Atau sepatu. Terserah kamu mau pilih yang mana. Atau keduanya juga tidak apa. Males ah. Mendingan Pebi jalan sendiri aja. Kenapa? Kan Bapak tidak ikut milih. Bapak mah hanya duduk saja, diam, nunggu kamu, kamu pilih yang mana, terserah. Bapak mah hayuan aja, yang kamu suka itu ya udah. Kasihin aja duitnya, Pak. Lebih bisa kok beli sendiri. Nanti Bapak sedih loh, nanti Bapak nangis. Pebri nggak mau ditemenin, emang Pebri anak kecil. Ya sudah, kalau begitu Bapak tidak kasih duitnya. Ya udah, Pebri tinggal minta uangnya sama Ibu. Ustad, ya Ustad. Saya teh punya banyak bunga di halaman belakang rumah saya. Ya. Atau kamu beli dari saya, terus kamu jual ke Akum. Nanti keuntungannya kita bagi menurut perjanjian. Ya, saya terserah ke Ustad aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dua ulang tahunnya nggak ada. Ustad, kamu teh lebih baik siap-siap. Ambil wudhu, siap-siap aja Nisa, ya. Ya Pak Ustaz. Eh, Sobi, omongan seperti itu, jangan diomongkan di depan orang banyak, katanya. Terlalu tinggi buat mereka. Ada orang yang jadi gila, lantaran mendapat ilmu yang terlalu tinggi. Oh, iya Pak. Itu gimana tadi? Iya, dua ulang tahunnya nggak dapet. Sudah kamu cari? Udah Sobri cari di semua aplikasi, nggak ada. Ada di Facebook, itu juga bahasa Inggris. Gimana doanya? Nah, nih, sebentar. Nah, HBD, wish you all the best. Mana? Mana? Itu? HBD? Wish you all the best. The best. Artinya apa? Ya, Sobri juga nggak tahu, Pak. Tapi dari katanya, puji-pujian yang bagus. Bagus ya? HBD. HBD.
wish you all the best. Nah, bagus.